Ini ada orang tingginya 155 cm. Terus dia melihat tiang bendera ujungnya ya dengan sudut elevasi 45 derajat, jarak orang ke tiang bendera itu 12 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi tiang bendera nih, tinggi. Sampai sini dong berarti ya. Sampai ke bawah. Kita cari dari sini ke sini dulu. Nih, dari sini ke sini dulu kita cari. Ya, ini ke sini dulu. Karena kenapa? Karena kan dia sejajar dengan dia soalnya segitiganya. Nggak boleh langsung ke sini ya. Nah, karena yang diketahui adalah depan ya, depan sudut nih ya maksudnya. Depan sama samping. Ya, ini maksudnya samping sudut. Berarti kita pakai aturan tangen. Pakai tangen. Ya, ini kan tangennya 45. Ya. Depannya anggapnya jadi X. Ya. Dibanding dengan samping, tangen itu depan, samping. Ya, sampingnya adalah 12 dari sini ke sini. Gitu. Tangen 45 1 per 12. Nah, kebetulan nih jadi hasilnya sama. Tangen 1, 12 kali 1. Jadi x sama dengan 12 karena 12 kali 1 adalah 12. Nah, kan dari sini ke sininya 155. Jadi tinggi tiang bendera ya, tinggi dari sini kan X sudah dapat nih. Deh, X sudah dapat 12 ditambah tinggi orangnya. Dari sini ke sini kan tinggi orangnya 155. 155 itu 1,55 meter ya. Jadi 12 meter ditambah 1,55 meter adalah 13,55 meter ya, seperti itu.